Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kita, yaitu channel Panda. Di video kali ini kakak akan coba menyalakan kipas angin. Kipas angin bagus tentunya ya, tapi saat ini kakak tidak bermain di map bikinan kakak sendiri. Saat ini kakak main di map orang. Untuk lebih lengkapnya nanti nama mapnya dan ini punya siapa kakak tampilkan di akhir video ya. Jangan di skip, tonton sampai akhir. Let's go. Oke teman-teman, kita sudah masuk di dalam gudang ya sepertinya, atau office ya. Oke, di sini kita disuguhkan dengan kipas angin besar nih, kipas angin solaster nih ya guys. Ini kipas angin solaster dengan tiga baling-baling seperti pisau. Ngeri ini tajamnya nih, kalau nggak ada grill depannya nih bahaya banget nih. Oke, kita coba cari one off-nya di sebelah mana ya. Kita coba cari, barangkali bisa dinyalakan. Ops, yang mana ya, ini sepertinya kakak kesulitan nih. Oh, sepertinya dia ada di samping. Oke, sudah menyala. Hup, keren ya. Oke, di sini juga ada nih beberapa kursi nih, kayaknya di tempat rapat office atau apa ya. Komentar yang tahu ya, di sini juga ada telepon nih, ada telepon. Oke, kita lanjutnya, kita nyalakan kipas berikutnya. Sama di kipas angin solaster apa ini namanya ya. Coba kita nyalakan, dia on-off-nya ada di bagian belakang. Wow, gila. Belum keluar angin dia sudah keluar apa nih, air ya, air yang biasa dia ada, yang biasa ada di hajatan gitu. Sekarang kita nyalakan. Wow, gila, suaranya ngeri 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 bro. Sekarang kita coba puter ya biar dia bisa nengok kanan kiri. Oke, biar dia nggak pegal nih. Karena kalau diem aja dia pegal, dia harus nengok kanan kiri. Oke, coba kita nyalakan kipas angin yang berikutnya nih. Masih kipas angin stand fan solaster ya. Ini semua kayaknya kipas angin solaster ya. Kita coba cari on off nya. Kita cari on off nya. Oh, dia ada di sini teman-teman. Wow, bagus ya. Tapi kalau yang ini tidak ada yang untuk airnya, tidak ada yang seperti ini nih, ini yang ada untuk simpan airnya, tidak ada yang ada ini. Suaranya cukup real ya, kayak kipas angin beneran. Atau teman-teman ada-ada yang memang sudah punya kipas anginnya di rumah yang seperti ini, boleh tulis di kolom komentar ya. Kayaknya seru nih. Seru di rumah punya kipas angin yang sama kayak gini, kita bandingin sama yang ada di video ini. Wah, iya ya, Roblox tuh pinter banget membuat kipas angin sama persis dengan yang aslinya, kira-kira begitu yang ada dalam benak saya. Oke, lanjut nih, kita nyalahin lagi nih kipas angin berikutnya. Yang ini kita skip dulu, coba kita lewat nih. Ini yang ini sama sepertinya kayak yang pertama ya, sama nih, sama dia ada tempat air ini. Coba kita cek dulu. Hup. Wah, betul teman-teman, suaranya nggak kalah gahar ya, nggak kalah serem, ngeri bro. Sekarang kita puterin ya, kita puterin sama seperti kipas yang sebelum-sebelumnya. Coba kita cari. Halo, jangan lupa kau sebelah mana kau, agak sulit ya. Oh, bisa. Oke teman-teman, kita buat ruangan ini nih, ini ruangan, satu ruangan yang gak terlalu besar ini kita buat jadi dingin semua ya. Kita buat jadi dingin, kita nyalakan semua kipas anginnya. Kita nyalakan semua kipas anginnya. Oh ini teman-teman, seandainya nih di rumah tuh lagi mati listrik nih, terus kipas anginnya nggak nyala tuh, perasaan gimana? Perasaan gimana tuh?
kesel ya pasti ya, kesel banget ya. Udah nyerah, panas, kipas anginnya mati, ya. Sama saya juga begitu ya. Oke nih, next kita nyalahin kipas angin berikutnya nih, kita nyalahin. Oke. Kita bikin adem satu ruangan ini. Setuju gak nih kita bikin adem satu ruangan ini? Oke. Oke, lanjut ya, kita nyalain ini. Oh iya adek-adek, udah nonton video kakak yang tadi malam belum? Yang di situ kakak menyalakan kipas angin sampai dikejar-kejar zombie, serem. Serem, asli serem, itu game buatan kakak. Bisa dicari ya di web kakak tuh, namanya kipas angin kios dan kipas angin zombie. Boleh coba deh, boleh coba yang mau masuk ke game itu. Kakak udah kasih info di dalam videonya ya, videonya udah rilis tadi malam sekitar jam 7, bisa ditonton ya, bisa ditonton, dicek di channel Pandet, channel kakak. Itu seru banget, asli seru. Kakak aja mainnya sampai deg-degan, deg-degan asli nih. Apa iya bisa nyala kipas angin semuanya nih? Karena kakak tuh dikejar-kejar zombie, ngeri. Tapi kakak sempat kalah satu kali dari malam. Maklum lah, pemain pemula, pemain baru. Jadi dikejar zombie kalah dia sekali mati. Tapi nggak apa-apa ya, kan di game wajar lah kalau kalah. Ya, nggak ada orang yang semuanya jago, lagi kakak pemain baru ya. Oke, kita mulai nyalain nih kipas-kipas angin dinding nih. Yang ini juga aja sama nih, mengeluarkan air nih. Kalau yang sering ikut orang tuanya kondangan nih pasti sering ketemu nih kipas angin yang begini model ini. Tuh ya, keluar cairan, kita tambah air. Yo, asik, asik dong, adem. Oke, next ya, kita nyalain lagi nih. Sudah sulit nih tempatnya. Untuk, yeah, kita kasih lagi. Ini mudah-mudahan banyak keluar air nih dari berapa kipasnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mudah-mudahan ini nggak banjir ya. Ya, mudah-mudahan nggak banjir. Mudah-mudahan nggak banjir. Enggak lah ya. Enggak dong bang, kan ini di dalam game, mana bisa banjir. Oke, lanjut, kita nyalain lagi. Wow, keren. Keren guys, kipas yang ini keren ya. Oke, coba kita putar, bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Sulit kayak. Oh, dia ngumpet di sini. Oke. Lanjut nyalain lagi ya. Oke, guys, ini lanjut. Kita nyalain semua ya kipas anginnya. Oh, di sini apa nih? Novo, Modelo, dan Solaster, Acapulco, Eco, Com, Motor Novo. Wah, ini bahasa Latin ya. Sepertinya yang punya map ini orang Latin ya. Mungkin dia dari Brazil, mungkin dia dari Spanyol ya, atau dari daerah mana. Atau teman-teman memang udah pernah main di map ini dan sudah tahu ini pemiliknya, boleh juga tulis di kolom komentar ya. Tapi kakak juga enggak lupa, nanti di akhir video kakak kasih nama mapnya ya, nanti kakak kasih di akhir sama nama mapnya. Tapi tunggu kakak sampai kipas anginnya selesai semua ya. Oke, mantap. Oke,
udah gak sabar ya nunggu mapnya ya. Gak sabar ya, sebentar dong, karena masih seru nih. Belum rela mau ninggalin game ini nih. Seru nih asli. Asli seru nyalain kipas. Ini berasa adem gimana gitu. Eh, mau ngapain duduk di sini? Mau kerja? Oke. Yup, sudah nyala semua kipasnya. Sekarang coba kita hitung ada berapa kipasnya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Oke, di MPN ada 15 kipas angin. Oke teman-teman, jangan lupa di like, comment, share dan subscribe jika kalian suka dengan video ini ya. Oke teman-teman, kita keluar dari tempat kipas anginnya. Oke ini teman-teman untuk nama gamenya. Oke teman-teman, ini ya, ini nama gamenya, Distribution de Ventiladores Solaster RP. Ini milik akun Josephans1234, bisa searching di Roblox ya. Oke teman-teman ya, terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Bye-bye.